Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Muntazam di channel Serba Easy. Siapa-siapa? Video saya kali ini masih ada hubungannya dengan video saya sebelumnya, yaitu bagaimana cara sharing presentasi sebagai virtual background. Jadi yang di belakang saya ini adalah PowerPoint ya, yang bisa saya jadikan virtual background ya. Jadi bisa tampak profesional. Oke ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ya. Ini adalah PowerPoint sahabat-sahabat ya. Ah. Ya, very nice. Ya. Video saya sekarang tidak menjelaskan lagi tentang bagaimana caranya karena sudah saya jelaskan di video saya yang lalu. Nah, yang sekarang akan saya jelaskan adalah persyaratannya apa. Nah, karena tidak semua laptop ternyata bisa dipakai seperti ini, ya. Yang punya saya ini bisa, ya. Tetapi yang punya saya ini ternyata tidak bisa. Dan saya akan jelaskan persyaratan minimal apa yang dibutuhkan. Nah, ini dia, sahabat-sahabat. Ya, kalau Anda tidak punya green screen, nah ini yang penting. Windows-nya harus 64 bit, sahabat-sahabat. Nah, ini yang tidak banyak dimiliki oleh tidak dimiliki oleh banyak orang karena 64 bit ini biasanya yang harganya agak mahal ya, yang pro ya. Kalau yang untuk student itu biasanya 32 bit. Termasuk ini student, ini 32 bit sahabat-sahabat, ini tidak bisa. Tapi yang ini bisa, ya, yang ini bisa. Kemudian prosesornya adalah i5, i7, i9, dual cores, ya, dual cores. i5, i7, i9, dual core, yang penting ini dual cores, ya. Kecuali Atom dan Y-series, Atom dan Y-series nggak bisa. Nah, kalau menginginkan itu tadi yang 720p, tapi kalau yang menginginkan bisa menampilkan 1080p adalah ini dia, harus i5 apa nih? Quadruple apa? Quad core ya, quad core ya, 4 core lah. Ya, generasi 6 atau yang lebih tinggi. i7, i9, Xeon juga bisa. Generasi 4 atau yang lebih tinggi. Ya, ini bisa Anda saksikan detailnya sangat teknis sekali. Iya, jujur tidak banyak saya yang paham kayak ini ya. Ini bukan penjual komputer, memang bagusnya ditanyakan di toko komputer ya. Tapi saya tunjukkan bahwa ini loh syarat-syaratnya kalau Anda ingin bisa menggunakan virtual background video dan PowerPoint ya. PowerPoint bisa Anda share sebagai virtual background. Itu untuk Windows ya, sahabat-sahabat, sedangkan untuk yang Mac OS ini. Ya. Sahabat-sahabat, nanti tunjukkan kalau Anda ingin konsultasi ke penjual komputer, ya. Nanti tunjukkan syarat-syarat ini. Tapi karena begitu panjangnya, ini kan panjang sekali ya, tidak praktis kalau saya tunjukkan di video seperti ini. Nah, ini linknya akan saya kasih sahabat-sahabat ya, tak taruh di bawah ya. Description ya, link ini saya taruh di description. Dan Anda tinggal ngeklik di situ ya. Persyaratan video. Ya, kalau Anda pakai video bisa, maka Anda pakai PowerPoint virtual background. Harusnya bisa, kecuali satu hal yaitu Zoom-nya harus versi 5.20 ke atas. Tapi daripada rumit-rumit, dicoba aja video ini dan terutama video saya yang sebelumnya, yaitu video ZT38. ZT nomor 38, bagaimana menggunakan virtual background dengan PowerPoint atau bagaimana menggunakan PowerPoint untuk virtual background. Link-nya, videonya ada di bawah ini. Ya, itu dicoba aja laptopnya. Saya doakan bisa. Kalau laptop Anda 64 bit, aku yakin bisa. Ya, tapi kalau tidak bisa ya mohon maaf, mungkin masih ada syarat-syarat yang belum terpenuhi. Saya kira itu sahabat ya, dan sampai jumpa lagi.
pada tips isi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.